Layang-layang ram-raman yang satu ini rangkanya terbuat dari lidi pohon kelapa, well. Wih, mantap banget. Nah, sore ini itu terpantau ada dua bocil yang nerbangin layang-layang ram-raman empet mini kayak gini, well. Pas aku panggil, aku mau cek layang-layangnya, ternyata layang-layangnya itu rangkanya terbuat dari lidi pohon kelapa dong. Wih, mantap banget. Nah, ini dia layang-layangnya, well. Emang bener ya, rangka layang-layangnya itu terbuat dari lidi pohon kelapa yang disambung diikat doang kayak gini. Wih, meskipun pakai lidi pohon kelapa kayak gini, tapi layang-layangnya itu bisa terbang ya. Wih, mantap banget. Padahal cara bikin dan cara ngikatnya cuma asal-asalan, diikat pakai tali rafia kayak gini, tapi kok bisa terbang ya. Layang-layangnya itu punya bocil yang satu ini, namanya si Ilya. Terus ini bagian sendarannya juga pakai pita kado dong, kagak kalah sama layang-layang ram-raman yang lain. Aku masih terheran-heran sih, layang-layang yang rangkanya pakai lidi pohon kelapa kayak gini bisa terbang stabil. Pokoknya bocil yang satu ini itu kreatif banget. Terus pas aku cobain buat diterbangin juga, layang-layangnya langsung mau terbang kayak gini, well. Wih, mantap banget kan. Nah, itu kan kelihatan banget layang-layangnya terbang stabil kayak gini, well. BTW, di antara teman-teman siapa aja nih yang sampai saat ini masih belum bisa juga buat bikin layang-layang? Wah, parah banget kalian. Bikin layang-layang itu gampang banget kan? Contohnya si Ilyas ini cuma pakai lidi pohon kelapa terus dibungkus pakai plastik doang, layang-layangnya bisa terbang stabil dong. Wih, mantap banget. Terus menurut teman-teman gimana nih layang-layang bikinan si Ilyas ini? Meskipun bikinnya cuma pakai lidi pohon kelapa, tapi bisa terbang kayak gini kan? Tolong kasih nilai ya, dari angka 1 sampai 100, biar si Ilyas itu makin semangat ya bikin layang-layangnya. By the way, sore ini juga sebenarnya aku mau nerbangin layang-layang ram-raman Mickey Mouse punya aku ini ya, well. Udah ditungguin nih sama teman-teman yang lain, jadi langsung aja kita terbangin ya. Wer, seperti biasa niatnya bakalan kita panjer sampai besok pagi. Wih, mantap banget.